Oke, setiap malam pada saat sebelum pada saat tutup toko kita benar-benar seperti lah ya Mas ya, dari dagang-dagang troli kita semua bersih dari apa, dari troli dagang apa ya, kereta dorong sama meja-meja kasir, semuanya kita semprot disinfektan, kita bersihin semua. Terus pada saat jam tutup toko semua itu kita semuanya disemprot nih Mas, disinfektan semua area toko kita, semua disemprot. Besok paginya kita cuma cukup area depan sama luarnya aja kita semprot. Terus juga kita ada sediain ini hand sanitizer buat konsumen. Dan sekarang kita juga lagi siap-siap ini nih, karena keterbatasan hand sanitizer ya, kita siap-siap sabun sama air di depan buat konsumen yang datang sama pulang cuci tangan. Wastafel portable ya? Iya. Berapa banyak kak penyediaan untuk hand sanitizer per harinya dan mungkin airnya itu? Kalau untuk air sama sabunnya kita baru coba ya hari ini ya. Tapi kalau untuk hand sanitizernya satu hari bisa kita sampai, kalau untuk kemasan botol kecil seperti itu kita bisa sampai 4 atau 5 botol per hari. Dari pagi sampai malam. Selain itu upaya untuk pencegahan terhadap corona sendiri di sekolah ini, selain tadi penyemprotan dan sebagainya, apalagi Mbak? Ada. Katanya sih sebentar lagi kita juga akan ada alat pendeteksi suhu ya Mas ya. Itu lagi diusahakan secepatnya. Jauh itu udah itu sih. Kasir saya juga semuanya saya suruh mereka wajib pakai masker, kasir saya. Sama mereka juga wajibkan untuk menggunakan sarung tangan. Kalau dari karyawan Mbak sendiri, selain tadi digunakan masker, apa ada dilakukan tes dan sebagainya? Belum ada sih Mas sejauh ini, karena emang alatnya kita belum dapat nih. Tapi katanya sih secepatnya, saya kurang tahu, katanya hari ini atau paling lambat besok alatnya. Jadi setiap karyawan masuk kita cek suhu, sama juga konsumen yang masuk kita cek suhu. Per pelanggu yang datang ke sini? Saya kalau untuk total saya kurang pasti tahu ya. Semenjak terjadi masalah ini ya Mas ya, dari puncaknya dari tanggal 16 kemarin sampai saat ini kulit toko itu benar-benar ramai. Ramai itu mengalami momen-momen raya. Saya merasa seperti itu. Dari malam, dari pagi semuanya itu konsumen ramai untuk belanja. Bertambah, justru mengalami peningkatan. Iya, mengalami peningkatan. Yang lebih dominan dibeli sama yang paling dominan dibeli sama konsumen paling sering ya, beras, indomie, gula, itu kebutuhan pokok lah. Sabun-sabun juga mereka pada beli semua. Lebih dominan ke situ ya Mbak. Pertama, jam kerjanya buka sampai dari jam berapa? Kalau untuk jam kerja kita masih normal Mas, dari pagi sampai kita bukanya dari jam 8. Kalau untuk pulangnya kita agak lebih cepat setengah jam. Biasanya kita pulangnya jam 21.30 ya. Nah, untuk 2 hari terakhir ini kita pulangnya tepat 21.00, jam 9 malam kita udah tutup. Untuk kenaikan harga Mbak, apakah ada kemarin? Tidak, kita tidak ada kenaikan harga. Yang paling langka aja paling gula pasir ya yang ada kenaikan harga. Tapi untuk yang lain, indomie, beras itu kita nggak ada kenaikan harga. Masih tetap. Dari sabun-sabun juga hand sanitizer baking itu tidak ada kenaikan. Palingan dari gula pasir aja emang saat ini sedang langka. Nah untuk stok sendiri, stok mungkin bahan bakunya sendiri seperti beras dan sebagainya. Kalau untuk stok, insya Allah aman sih Mas. Kita emang diharuskan untuk apa ya? Divisinya masing-masing sudah wanti-wanti. Antisipasi bahwa akan terjadi kelonjakan seperti ini, dan gudang kita saat ini masih cukup aman. Berapa bulan ke depan? Bisa, karena kan setiap minggunya kan kita ada pengorderan dan pengadaan barang juga ada di gudang. Jadi insya Allah saat ini sih masih aman. Dari stok beras, indomie, itu masih banyak. Iya.